on that. Sepanjang sesi program kita pada hari ini. Dan saya bersyukur juga program kita dapat dilaksanakan dengan jaya. Terima kasih kepada seluruh warga anggota bomba kita pada petang ini. Tidak lupa juga kepada guru-guru kadet kita, guru-guru daripada Negeri Melaka, kerana telah menjayakan kita punya program kita pada hari ini dengan jayanya. Kadet bomba dan penyewa Malaysia 2018, secara keseluruhannya saya amat berpuas hati dengan setiap 9 penyertaan dari balai-balai yang terlibat. Walau bagaimanapun, pada dasarnya masih ada lagi kedapatan kelemahan-kelemahan di segi pakaian yang kurang seragam dan juga tindakan-tindakan kawat yang kurang berapa seragam. Walau bagaimanapun, kepada pasukan ataupun kepada balai-balai yang terbabit yang telah mengungguli tandingan kaut kaki, saya ucapkan tahniah dan syabas. Semoga apa yang kalian lakukan sepanjang tempoh latihan akan dapat diterapkan dari masa ke semasa demi melestarikan pertandingan ataupun kecemerlangan kadet bomba. Kawat kering, banyakkan kadet kurang bertenaga sebab mungkin kurang latihan atau kepenatan. Keseluruhan dia, persembahan kadet adalah memuaskan. Tadi saya hadir semalam dalam macam ikatan, hampir keseluruhan lah peserta yang menyertai atau ahli kadet bomba yang tertanya sebut dapat membuat atau menyelesaikan masalah ini dengan baik lah. Kecuali dalam bahagian kegunaan ikatan, ada kegunaan tu ada beberapa peserta yang kurang menguasai. Tapi secara keseluruhan saya tengok ada kerjasama setiap pasukan untuk menyelesaikan satu masalah. Kita tengok pelajar-pelajar kita memang faham apa yang akan dilakukan. Tapi mungkin kerana dia nervous menyebabkan banyak markah kena penalti lah. Okay, tapi so far memang pelajar faham okay, apa yang harus dibuat, apa langkah pertama. Dan ini pada tahun 2018, bermula semalam 27 hari bulan, sebanyak 9 pasukan daripada balai-balai sekolah dalam Melaka dalam negeri Melaka telah selamat sampai. Dan semalam acara telah selesai, iaitu acara pertandingan kawat kaki Aspect Challenge. Dan hari ini akan bermula pertandingan BB, Brand and Brown. Dan diharapkan memandangkan cuaca hari ini amat baik, diharapkan perjalanan pertandingan kita pada hari ini akan berjalan dengan kaki. 9 pelatun daripada 9 balai dalam negeri Melaka menunjukkan prestasi yang baik. Diharapkan kadet-kadet yang terpilih untuk mewakili kebangsaan ini akan menunjukkan prestasi yang lebih baik dan membawa pulang
sesuatu yang cemerlang dan menjadi kebanggaan balai. Dalam jangka masa yang sangat pendek dan terbatas ini, persiapan telah dilakukan oleh balai-balai yang membagian, dan saya dapati semuanya mengambil bahagian dengan penuh semangat. Walaupun tempoh latihan tu tak lama, tapi terdapat kerjasama tu di kalangan anggota kadet tu kita nampak jelas. Begitu juga kerjasama antara Jabatan Pelajaran Belaka dan juga Jabatan Pemuda Pilihan Malaysia, kita lihat semakin akrab dan selaku PT Negeri Melaka. So, apa komen cikgu berkenaan dengan penganjuran pada tahun ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Laku amanah yang saya pegang sebagai PT untuk Kedai Bomba Negeri Melaka. Saya lihat pada tahun ini penganjuran berjalan dengan baik. Lebih baik pada tahun-tahun lepas lah. Dari segi pengadilan, kita telah pun berbengkel dan mengadakan syarat agar pengadilan dibuat secara adil bagi semua pentingan daripada balai-balai di seluruh negeri Melaka. Dan saya lihat komitmen antara pihak Jabatan Perhubungan dan Penjabat Negeri Melaka serta Jabatan Pelajaran telah membuahkan hasil yang baiklah. Daripada perbincangan kami, kami telah merangka program ini supaya dapat berjalan dengan lancar seperti mana tahun-tahun lepas. Alhamdulillah, saya lihat pada tahun ini segala pertandingan yang dibuat berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkanlah. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua pihak, pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Melaka dan juga pengarah Jabatan Bomba dan Pengamat Negeri Melaka kerana telah memberi sokongan yang sepenuhnya kepada perkhemahan Kedai Bomba bagi tahun 2018.